Okay, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Ramadan. Minta maaf sebab ada kekangan sikit. Ada masalah yang berlaku. Masalah talian ya. So, hari ini kita akan mulakan dengan bacaan doa. Diminta Cikgu Jamaluddin lah untuk memulakan dengan bacaan doa. Okey, untuk hari ini kita akan mulakan dengan tajuk pengurusan data. Okey, yang akan disampaikan oleh Cikgu Sufian dari SK Queen, Cikgu Rafidah, SK Bandar Tawau dan Cikgu Jamaluddin dari SK Merautai Besar. Okey, so kita akan fokuskan kepada yang topik yang asas iaitu piktograf, carta palang dan juga carta pai. Okey. Cikgu, memang sekarang ni slide pertama saya akan dulu cikgu. Yang lain? Respon dulu cikgu Ana. Sekarang saya baru slide pertama cikgu. Slide pertama? Iya. Suruh siapa dulu? Siapa? Si Rafidah dulu. Cetak palang pula. Carta palang dulu. Ya, carta palang dulu. Okey. Kak Pido. Okey. Hari ini kita akan Ana. Okey, hari ini kita akan membincangkan tentang bidang statistik dan keberangkalian dalam tajuk pengurusan data, standar kandungan 11.1 yaitu data dan standar pembelajaran. Yang pertama, mentafsir data dari piktograf, carta palang dan juga carta pai. Okey, so untuk yang pertama, okey, untuk piktograf nanti akan disampaikan oleh Cikgu Sufian. Dan kita terus kepada carta palang yang akan disampaikan oleh Cikgu Rafidah. Silakan Cikgu Rafidah. Okey. Tak nampak. On. Slide pertama saja cikgu. Slide pertama. Bukan. Yeah. Mifdal, tolong refresh balik ya Mifdal. Ada masalah. Kalau masih tak lagi. Berapa dah sekarang? Okey, kita mulakan ya. Semua boleh dengar kan? Boleh. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, saya Cikgu Rafidah Misran. Okey, cikgu sekarang sedang mengajar di SK Bandar Tawau. Okey, terlebih dahulu hilang, cikgu. Apa yang hilang? Waalaikumsalam cikgu. Okey, okey. Terlebih dahulu cikgu ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat cikgu, Cikgu Hairana, kerana telah memberi kepercayaan sepenuhnya kepada cikgu. Okey, secara tidak langsung juga kepada pihak PPD Tawau yang membuka ruang cikgu-cikgu dapat berinteraksi dengan anak-anak murid dalam tempoh PKP ini.
Okey, tanpa membuang masa, kita teruskan ya kemahiran yang pertama iaitu tajuk pengurusan kita hari ini. Kita mulakan dengan carta palang. Cikgu, tak nampak cikgu. Tak ada gambar ya cikgu? Tak ada slide gambar cikgu ni? Tulisan carta palang? Tak ada. Tak ada cikgu. Sorry, yang lain ada nampak kah? Cikgu Jasmine ada nampak? Tak ada. Dari pertama cikgu. Masalah lain. Ada dari kunak clear. Anak-anak okay, yang lain cuba refresh balik dulu ya. Terima kasih peserta daripada kunak. Adakah dari Ladatu, dari Sandakan? Okey, terus. Terus ya. Okey. Okey, mula-mula apa yang perlu kita tahu? Okey, apakah carta palang? Pernah tengok carta palang? Okey. Carta palang ialah carta yang mempersembahkan data menggunakan palang-palang menegak dan melintang. Jadi ada dua jenis ya, satu yang menegak dan satu yang melintang. Okey. Okey, yang ini bolehkah kita minta Mifdal bacakan? Macam dari tadi nama Mifdal sejak yang cikgu dengar ni. Mifdal tolong baca, nampakkah? Nampak cikgu. Okey, cuba baca yang kedua tu. Lebar setiap palang mestilah sama saiz. Manakala panjang atau tinggi palang pula bergantung kepada frekuensi atau kekerapan bilangan sesuatu data. Okey, bagus. Okey, jadi yang penting di sini, lebar kalau kita buat carta palang ni, lebarnya mesti sama ya. Okey, dan manakala yang tinggi tu palang tu, terpulanglah kena dengan kita punya bacaan tu, bilangan kita tu. Okey, boleh ya? Okey, kita teruskan. Ini contoh carta palang. Kenal Makcik Kia? Kenal. Azri mana Azri? Azri kenalkan Makcik Kia? Tengah off dia tu. Okey, contoh yang pertama ya. Carta palang di bawah menunjukkan bilangan karipap yang telah dijual oleh Makcik Kia. Makcik Kia tu ya, lupa pula ditukar situ tu selama 4 hari. Cikgu dah nampak carta palangnya. Belum nampak lagi. Makcik Kia nya nampak. Okey, ndak apa Mifdal. Pelan-pelan tu nampak je tu nanti. Macam tadi sudah nampak kan slide yang pertama. Okey, lambat sikit tu. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Nyatakan bilangan jualan karipap setiap hari. Okey, jadi kalau kita mau buat soalan penyelesaian masalah ni, kita kena betul-betul faham soalannya ya. Tak juga susah tu. Tak banyak perkataannya di situ ya. Dia minta jualan, bilangan jualan karipap setiap hari. Jadi kita kena nyatakan untuk setiap hari lah. Macam Isnin. Isnin berapa Mifdal? 120 cikgu. Ya betul. Hari Selasa. Ashraf adakah Ashraf? Bacakan untuk jualan karipap hari Selasa. 90. Kita tengok 90 ya. Okey, betul. Okey, hari Rabu. Azri mana Azri? Okey, siapa-siapa lah yang ada di situ? Hari Rabu berapa? 100. Okey. Hari Kamis? 130. Okey. Jadi cukupkah sudah jawapan kita sampai sini saja? Tidak. Tidak? Apa yang perlu dibuat? Tambah? Tidak. Soalan ni minta jumlah kah? Tidak. Tidak kan? Dia tak nyatakan bilangan jualan karipap setiap hari saja. So jawapan ini sejaklah. Boleh? Boleh. Okey, kita teruskannya yang soalan yang kedua.
Masih lagi carta palan yang sama. Okey. Sekarang nyatakan beza jualan karipap hari Selasa dengan Khamis. Okey. Apa yang perlu kamu tahu di sini? Faham soalan? Minta beza jualan? Okey. Lepas tu kita cari kata kunci. Operasi apa yang perlu di... Tolak. Tolak. Kenapa pilih tolak? Beza. Sebab. Sebab beza. Beza. Okey. Beza untuk hari Selasa dan hari Khamis. Okey. Jadi ini untuk Selasa dan ini untuk Khamis. Khamis ialah 130 kan? Jadi Selasa 90. 40 cikgu jawapannya. Berapa? 40. 40? Loh. Ya betul, 40. Boleh? Kenapa? Ada soalan? Kalau tidak ada soalan cikgu tanya ya. Kenapa kita tidak tolak Selasa dengan Khamis? Sebab perkataan tu Selasa dulu baru Khamis kan? Sebab cikgu, bilangan karipap dijual pada hari Selasa lagi sikit daripada bilangan jualan karipap pada hari Khamis. Ya, betul. Okey, seterusnya kita tengok C pula. Hitung purata jualan karipap setiap hari. 20 tambah... Ada sebelum yang mengira. Okey, sebelum kita tengok, minta yang lain-lain dulu. Kira dulu macam mana kira purata. Tambah semuanya bahagi. Jumlah bahagi bilangan. Bahagi bilangan. Okey, kita tambah dulu semua kan. Ya betul. Belum dapat keluar lagi tulisannya sini. Dapat saja jawapannya cikgu. Berapa? 110. 110? Okey, kita tengok dulu. Cikgu punya skrin ni tidak merespon pula. Mana tulisan? Okey, bilangan jualan, jumlah jualan bahagi dengan bilangan hari kan? Ya. Okey, ini sudah tambah tadi kan? Bahagi dengan 4 hari. Sebab ada 4 hari itu kan bilangannya? 440 bahagi 4. Ya, betul. 110. Cikgu harap yang lain-lain pun buat ya. Jangan Mifdal sejak seorang ni. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua. Cikgu nak nampak. Tak nampak. Pelan-pelan. Ada juga tu keluar. Lambat sikit. Okey, yang ini nampak. Ada murid cikgu namanya Azri. Mana Azri? Alif, Alif, Azri ada Alif, Alif on mic dulu Alif, tolong bacakan soalan. Alif bin Rashid. Okey Azri. Okey tak apalah. Mifdal lah, Mifdal boleh tolong baca. Cikgu soalannya catat palingnya tiada cikgu. Belum lagi, baru soalannya tenang. Oh, soalannya kah? Mm-mm. Soalannya tu yang warna hitam tu kan cikgu? Iya. Bilangan pengunjung kanak-kanak ke Taman Air Tawar pada musim cuti sekolah adalah seperti yang ditunjukkan dalam carta palang di bawah. Baru keluar carta palang ya. Nampak carta palangnya? Nampak. Okey. Kalau carta palang ni, kita perlu perhatikan dia punya tajuk. Lepas tu dia punya paksi tu, dia paksi yang menegak tu apa dia? Hari.
hari untuk hari Ahad, Sabtu, Jumaat dan Khamis. Yang di bawah tu bacaan untuk bilangan lah kan? Boleh ya? Boleh boleh baca carta kan? Okey, kita teruskan soalannya. Okey, nyatakan jumlah pengunjung kanak-kanak dalam tempoh 4 hari. Okey, macam mana mau buat ni? Siapa di sana? Ashraf ada? Siapa lagi yang tidak yang cikgu tidak sebut namanya ni? Cuba respon. Nyatakan jumlah pengunjung kanak-kanak dalam tempoh 4 hari. Kata kuncinya di sini apa ya? Jumlah. Tempoh. Tempoh. Dalam tempoh 4 hari. Apa yang dalam tempoh 4 hari? Jumlah pengunjung kanak-kanak. Ah, jumlah pengunjung kanak-kanak. Kita jumlahkan. Jadi operasi apa sini ya? Operasi? Tambah. Tambah. Okey, jadi kita tambahkan pada hari Khamis iaitu, iaitu 250 orang. Hari Jumaat 200. Hari Sabtu 800. Hari Ahad 750. Okey, ada yang boleh dapatkan jawapan sudah ni? Ada sudah yang kira? Saya cikgu. Okey, Michael. Ah, berapa? Cikgu. Berapa jumlahnya? 2000 cikgu. 2000. Okey, betul. Siapa yang jawab 2000 tadi tu? 2000. Ha? Ada banyak. Aku jawab 2000. Dapat lagi macam 20,000. Okey, soalan seterusnya. Okey, ini minta nyatakan pecahan. Jadi kita kena nyatakan jawapan dalam pecahan ya. Nyatakan pecahan pengunjung kanak-kanak pada hari Khamis. Pada hari Khamis. Daripada jumlah pengunjung kanak-kanak hari Jumaat dan Sabtu. Okey, jadi macam mana kita mau bentuk pecahannya? Hari Khamis. Hari Khamis. Ah, kita tengok dulu hari Khamis tu ya. Hari Khamis iaitu 250 daripada jumlah Jumaat dan Sabtu. Jumaat 200 dan Sabtu 800. 800. Ah, itukah? Iya cikgu. Ialah Khamis per Jumaat ditambah dengan Sabtu. Okey betul. Khamis 250, Jumaat 200 tambah dengan 800. Tambah dengan 250 per 1000. Okey, kalau yang ini macam mana? Apa yang perlu kita buat dulu ni? Permudahkan. Yes, permudahkan. Satu per? Satu per 4. Ya, betul. Senang kan kata palang kan? Ah, yang penting kamu tahu macam mana baca carta palang tu. Okey, yang seterusnya ialah harga tiket bagi pengunjung kanak-kanak ialah RM8 satu orang. Okey, seorang. Hitung jumlah pendapatan yuran yang diperolehi pada hari Sabtu. Okey. Ah, jadi kita mau cari pendapatan yuran untuk hari Sabtu. Macam mana mau buat? Darab cikgu. Darab cikgu. Apa yang didarab? 800. Ah, 800 darab dengan berapa cikgu? 8. Darab dengan 8 ringgit. 800. 8 ringgit. Ah, okey, jadi 6400 ringgit. Okey? Senang kan? Senang. Okey, kita tengok pula contoh yang ketiga. Okey. Carta palang di bawah menunjukkan bilangan pekerja beberapa kilang elektronik. Okey, siapa yang on, tengah on sekarang ni? Selain pada Mifdal, Ashraf, siapa lagi? Tolong bacakan bahagian A.
Cikgu Rana. Saya pandai. Tadi ada orang yang tertol. Dan ni. Masalah sekejap ya. Cikgu, ada one take control ke cikgu? Tak tahu ni. Hilang slide-nya. Sekejap, Pak. Ya, hilang cikgu. Tiba-tiba tiba ya? Okey, kembali. Okey, ada sudah balik. Sekejap, Pak. Alif Rashid, kenapa take control tu? Yep. Siap. Aku dengar Alif bin Rashid. Aku pendengaran Rashid. Siapa ulang layar? Aku sudah cakap. Cikgu Fida okey? Ya, dia lambat ni. Dia sudah balik-balik juga tekan ni. Nanti terlajak dia sampai habis ni. Lambat dia. Okay, kita sampai sini tadi ya. Okay, kita sambung ya. Hitung jumlah pekerja di kilang P, Q dan R. Okay, hati-hati ya kalau menjawab ni. Kadang murid tengok ada 4 palang di situ terus tambah 4 kan? Jadi jangan malas baca soalan. Tengok soalan tu dia minta jumlah untuk P, Q dan R sahaja. Boleh ya? Okay, jadi buat bacaan pada carta palang.
jumlah pekerja DP ialah 450. Untuk Q? 300. 300. Untuk R? 400. 400. Okey, jadi kita jumlahkan untuk yang ini saja kan? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Okay. 1,150. Okey, bagus. Okey. B. Hitung beza jumlah pekerja yang mempunyai nilai pekerja paling ramai dengan jumlah pekerja yang paling sedikit. Okey, jadi di sini kemahiran kita menilai mana yang paling ramai dan mana yang paling sedikit. Jadi kita tengok. Kalau yang paling ramai, kita tengoklah palan yang paling tinggi kan. Palan ayah besar, Bu. Batu lembut lah dia suka. Lepas tu kita tengok jumlah pekerja yang paling sedikit, kita tengok palan yang paling rendah. Okey, jadi di sini palan paling tinggi ialah P dan yang paling rendah ialah Q. Okey, tujuh ya? Tujuh. Jadi bila ada beza tu mesti kamu pilih operasi tolak kan. Jadi 450 tolak 300 sama dengan 150. Okey. Okey. Okey, yang ini pula. Kita teruskan yang C. B pula tu C ya. Okey, ini berkait dengan soalan peratus. 150. Okey, 40% daripada jumlah pekerja ialah pekerja lelaki. Okey, daripada keseluruhan tu 40% adalah pekerja lelaki. Okey, soalan dia, hitung bilangan pekerja wanita di 44 buah kilang itu. 15 dapat 40 sifar 5, 20, 4, 6 sama dengan sifar 6. Okey, 600 adalah lelaki. Okey, 1,500 tolak 600 sama dengan 009. Okey, cikgu siap. Berapa? Lelaki 600. Kenapa ni? Itulah. Siapa kita kontrol ni? Banyak jangan take control ya. Hilang cikgu ada take control lagi cikgu. Ya, ada tu. Sekejap ya. Oh. Oh ya ya. Okey, tengah share balik. Kejap. Amin. Eh, lama yang sabar tidur ya. Jam 9, mau jam 10 sudah. Ya. 17 minit lagi. Sekejap ya. Sampai sini memang lambat ni. Kenapa lah kadipat Makcik Kia ni?
Okey, kita sambung ya. Okey, 40% daripada jumlah pekerja ialah pekerja lelaki dan dia minta kita cari bilangan pekerja untuk wanita. Okey, jadi sebelum tu kita kiralah dulu peratus untuk perempuan. Keseluruhan 100% ditolakkan dengan peratus lelaki 40%. Jadi peratus untuk perempuan ialah 60%. Okey, jadi untuk jumlah keseluruhan pekerja di situ, keempat-empatnya ialah 1,500. Okey, jadi daripada situ barulah kita cari nilai daripada 1,500 tu. Nilai apa? Nilai 60%. Okey, jadi kita buat ringkasan di situ. Dapatlah jawapan 900 orang pekerja wanita. Okey, tahniah yang dapat buat. Okey, jadi itulah ketiga-tiga contoh untuk carta palang ya. Okey, jadi sebagai penutup sebelum cikgu serahkan kepada cikgu yang lain untuk tajuk untuk kemahiran piktograf dan juga carta pai. Okey, sebelum tu ada permainan minda di sini. Okey. Cuba tekan ni. Okey, yang lain semua boleh on mic. Cikgu-cikgu yang ada pun boleh tekan juga ya. 6. Apakah nombor pada tu, tanda soal tu? 6. Lain. Cikgu-cikgu lain yang ada join grup ni, boleh teka, boleh on mic. 6 cikgu, 6. 6. 6. 6 cikgu. Betul 6? Okey, semua jawab 6 ya? Okey, kita tengok jawapannya ya. 1, 2, 3. Pernah tengok ni? Pernah. Pernah, di mana kamu nampak ni? Gia. Gia kereta. Okey. Okey, terima kasih semua sebab dapat beri kerjasama yang baik dengan cikgu. Sabar menunggu. Okey, insyaAllah kalau ada rezeki lagi kita jumpa lagi ya. Okey, kita teruskan kemahiran seterusnya. Sekian, terima kasih. Bye. Bye. Okey, terima kasih Cikgu Rafida. Seterusnya, sebelum itu minta maaf ya sebab masalah lain dari awal pagi memang susah dielak ya. Memang itu adalah masalah utama sebenarnya kalau kita tengah online ya. So untuk slide yang seterusnya kita pergi kepada kemahiran carta pai yang akan disampaikan oleh Cikgu Jamaluddin dari SK Merauke Besar. Jadi anak-anak boleh take note ya, ambil perhatiannya, tumpukan perhatian. Oke, dipersilakan Cikgu Jamal. Boleh. Halo, selamat pagi. Boleh dengar suara cikgu? Teruskan. Boleh cikgu. Slide-nya clear juga? Okey, teruskan. Hey, bismillahirrahmanirrahim. Giliran. Pengurusan data. Oke, masuk sudah. Teruskan, Mal. Ya, selamat kembali, Cikgu Sofian. Selamat kembali ke Pangkal Jalan. Dalam kereta nih. Oke. Terus. Baik, kita teruskan tajuk kita untuk carta pai ini di dalam
kita imbas sedikit untuk tahun 4 dia berada di tajuk ataupun kemahiran yang ke-8 yaitu penafsir Pitukaf dan juga Cerita Palang. Tapi dalam Cerita Pai tidak ada di tajuk di tahun 4. Begitu juga dengan di tahun 5, kemahiran untuk pengurusan data ini melibatkan berada di tajuk yang terakhir, kemahiran terakhir, kemahiran yang ke-18, Fotograf dan juga Carta Palang. Carta Pai pun tidak kelihatan. Tetapi di tahun 6, tajuk tahun 6 Carta Pai telah diselitkan yaitu menafsir data Fotograf, Carta Palang dan juga Carta Pai. Baik, jadi menurut sekalian, apakah yang dikatakan dengan Carta Pai? Pernah nampakkah Carta Pai? Pernah. Terima kasih. Carta Pai. Pai ialah sejenis carta atau graf yang berbentuk pai. Kalau kita melihat paparan di sebelah kanan ini adalah bentuk carta pai. Berbentuk bulatan terdiri daripada beberapa sektor ataupun belahan. Okay. Carta pai ini dibagikan kepada beberapa bahagia. Ini yang dikatakan carta pai. Dan di dalam carta pai ini ada cerita-ceritanya tersendiri. Baik, saiz bahagian yang dicakupi oleh setiap sektor mewakili peratusan data daripada keseluruhan. Data keseluruhan bulatan mewakili 100%. Oke, diingat sekali lagi, keseluruhan peratus dalam carta pai ini jumlahnya adalah 100%. Maknanya tajuk peratus tidak boleh kita abaikan sama sekali. Baik. Ada soalan berkaitan carta pai? Tidak. Baik. Kalau tidak ada, cikgu yang bagi soalan. Ada yang boleh baca soalan yang pertama ini? Saya cikgu. Saya sebutkan nama. Adam. Miftah. Adam. Tazik. Miftah. Izruansyah. Sarah mempunyai 80 keping kat gambar haiwan vertebrata. Carta pai di bawah menunjukkan pengelasan kat gambar haiwan vertebrata itu. Ya, memang kalau puasa suka kita menyebut perkataan itu kan. Okay. Baik, ini adalah pengelasan kad gambar haiwan vertebrata. Kita melihat carta pai di sebelah kiri ini, kita ada burung 35%. Inilah sektor untuk burung, bahagian tubuh. Kita ada mamalia 25%, kita ada ikan 15%, kita ada reptilia 20%, dan kita ada amfibia. Nah, tidak ada peratus yang amfibia. Oke, kita lihat soalan A. Berapa peratuskah kad gambar amfibia? Saya tahu, cikgu. Ya, berapa peratus? Macam mana? Lima peratus. Macam mana dapat 5%? Tambah semua ya cikgu. Untuk mencari peratus bagi kad gambar amfibia. Okey. Sama ada kita ambil keseluruhan 100%, kita tolak 35%, untuk 15% untuk ikan,
20% untuk reptilia dan juga 20% untuk mamalia. Itu kaedah yang pertama atau cara yang pertama. Bagi cara yang kedua, kita kena tambah dahulu peratusan yang ada dan kita tolak daripada nilai 100% keseluruhan dia. Okay. Dan kita dapat 5% bagi amfibia. Tanya kepada murid yang menjawab dengan tepat sebentar tadi. Dan kita kena ingat bahawa tajuk patus ini pengakhiran jawapan mesti ditulis sekali dengan simbol peratus. Okay, 5%. Kalau jawapan anda setakat 5 sahaja, mana jawapan anda dikira salah. Okay, tidak ada markah, tidak akan diberi. Baik, soalan B. Cari beza antara bilangan kad gambar mamalia dan burung. Cari beza. Apa maksud beza? Bola. Tahniah, anda sudah paham. Beza adalah operasinya. Kita perlu mencari dahulu nilai mamalia dan juga nilai bagi burung. Kemudian kita cari beza di antara keduanya. Ibu, boleh kata 10 soal TV? Bi, ke 10 bahasa TV. Ya. Berak kan? Baik, ada sudah yang sudah mengira? Sudah, cikgu. Ada. Sedang ya. Oke, teruskan. The answer is 10. Okay, sebagai panduan untuk mencari bilangan kad gambar mamalia, kita ambil 25%, kita tukarkan kepada pecahan per 100, 25 per 180. Itu untuk mamalia. Bagi burung, kita mengambil 35 per 100, darab dengan 80. Mungkin ada cara lain lagi. Baik, ada jawaban sudah? Ada, saya cikgu. Oke, mari. Nah, kalau ada, mari kita sama-sama semak. Okay, antara beza di antara burung dan juga mamalia. Okay, kita ada dua cara di sini. Yang pertama sekali kita mencari perbezaan peratus di juga mamalia. Okay, burung 35%, mamalia 25%, perbezaan dia adalah 10%. Dan perbezaan ini kita darabkan dengan jumlah kad yaitu sebanyak 80. Dan kita akan dapat, nah, apa jawaban dia? 8. 8 keping. Ya, tahniah. Tahniah kepada yang menjawab tadi. Ini cara yang pertama. Kita mencari perbezaan ratusan. Kemudian kita darabkan dengan keseluruhan. Bagaimana pula dengan cara yang kedua? Yang kedua, kita mencari nilai peratus bagi mamalia dan juga bagi nilai peratus nilai bagi mamalia 25 per 100 darab 80. Kita dapat jawapan dia adalah 20 keping. Nilai bagi burung pula ialah 35 per 100 darab 80. Kita dapat jawapan dia 28.
dan memandangkan kita mencari beza bilangan di antara kad gambar mamalia, dan maka opsi tolak akan dilaksanakan dan kita akan memiliki 8 bagi kebezaan di antara kad gambar mamalia dan juga burung. Oke, okay. Boleh paham anak-anak? Boleh, cikgu. Oke, okay, tahniah. Terima kasih. Kita ke soalan yang kedua. Ada yang boleh baca? Saya, cikgu. Sudah asik. Oke, silakan Nazik. Carta pai di bawah menunjukkan penyertaan murid dalam 5 aktiviti yang dijalankan oleh unit beruniform. Jumlah murid yang menyertai program itu ialah 120 orang. Oke, terima kasih Tahnia. Oke, maklumat yang diberi ialah penyertaan murid dalam 5 aktiviti unit berniform. Oke, sebelum itu kita lihat satu persatu apakah 5 aktiviti berkenaan. Yang pertama, malam kebudayaan 30%. Kembara malam 10%. Aktiviti berpasukan 20%. Redah hutan 15%. Flying fox 25%. Ini adalah 5 aktiviti yang dijalankan oleh unit uniform. Dan jumlah keseluruhan murid yang menyertai program ini adalah sebanyak 120 orang. Kalau soalan yang pertama, ada lompang dalam sektor ataupun ada peratus yang tidak dinyatakan. Dalam soalan yang kedua ini adakah lompang dia ya? Ya ada. Oke, tidak ada. Terima kasih. Sebab semuanya ada nilai peratus masing-masing. Bermana soalan seperti soalan contoh satu tadi tidak akan ditanya lagi di soalan yang kedua ini. Oke, kita tengok apa soalan dia. E, nyatakan aktiviti yang mempunyai lebih penyertaan 20%. Apa kata kunci soalan di sini? Lebih penyertaan 20%. Mari kita lihat carta pai yang berada di sebelah kanan. Kita lihat malam 10% aktiviti berpasukan 20%, redah hutan 15%, flying fox 25%, malam kebudayaan 30%. Jadi aktiviti mana yang melebihi 20%? Malam kebudayaan dan flying fox. Oke, Tahnia, terima kasih. Malam kebudayaan dan juga flying fox 30% dan juga 25%. Oke, Tahnia kepada yang menjawab. Baik, soalan yang kedua, hitung bilangan murid bagi setiap, okay, kita ada 5 aktiviti di sini, bermana kita kena mencari setiap bilangan murid bagi setiap aktiviti di sini. Okay. Cara dia sama juga dengan cara yang contoh soalan yang pertama tadi, kita akan ambil peratusan masing-masing, darab dengan 120 orang. Cikgu bagi contoh. Oke, contoh yang pertama. Contoh juga ambil malam kebudayaan 30%. Tukar kepada pecahan per 100. 30 per 100. Darab dengan jumlah penyertaan seramai 120 orang. Kita akan dapat 36 orang. Oke, ini untuk malam baik. Cikgu bagi masa untuk anda bagi mencari jawapan dengan cara dan juga kaedah yang sama untuk aktiviti meredah flying fox, aktiviti berpasukan dan juga kembara malam. Okay, cikgu bagi masa, selamat menjawab.
Ya, kita mencari bilangan penyertaan untuk redah hutan dahulu. Redah hutan. Bilangan muridnya berapa ramai? 18 orang, cikgu. 18 orang. Ada jawaban lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, Glasema, betulkah dapat 18? Betul? Oke, tahniah kerana memberi jawaban yang tepat. Untuk redah hutan, bilangan muridnya adalah seramai 18 orang. Kita terus ke Flying Fox. Mencari bilangan murid bagi aktiviti Flying Fox. Siap, 25 per 100. Ya, berapa jawaban dia? 30 orang murid. Mari kita simak. Oke, tahniah. Jawaban yang tepat, 30 orang. Seterusnya, bilangan murid bagi aktiviti berpasukan. Juga kaedah yang sama. 20 per 100 darab 120. Siap, cikgu. Berapa jawaban dia? Saya cikgu Kaidil. 24 orang cikgu. 24 orang berapa? Murid. 24 orang. 24 cikgu, orang cikgu, murid. Ah, Kairil, berapa jawaban dia Kairil? 24 cikgu. 24 orang. 24. 24. Juga jawaban yang sama. Yes, kalau ramai jawaban yang sama, bermakna jawaban kita adalah tepat. Ya, tahniah, 24 orang. Baik, kita teruskan ke bilangan murid bagi aktiviti kembara malam. Cikgu, Lazik, siap, cikgu. Lajunya, tahniah, Lazik. Berapa jawabannya, Lazik, kembara malam nih? 12 orang, cikgu. 12 orang, yes, tahniah. Oke, 12 orang tahniah. Oke, kalau kita jumlahkan keseluruhan ini pun, jumlah keseluruhannya adalah 120 orang. Oke, boleh paham anak sekalian? Boleh. Boleh. Oke, tahniah. Kita terus. Kita ada lagi soalan ini. Kita tengok di sebelah kanan atas tuh sudah ada orang bermain bola, bermain badminton, golf, dan juga tenis. Ya, buat masa ini, aktiviti ini masih dihalang ya karena PKP. Oke, untuk soalan ketiga nih, Cigo yang bacakan. Carta pai di bawah menunjukkan permainan kegemaran sekumpulan murid. Peratusan permainan badminton tidak ditunjukkan. Nah, ini macam soalan yang pertama. Peratusan badminton tidak ditunjukkan. Ada berapa permainan di sana tuh? Empat, cikgu. Oke, ada empat, yaitu tenis 10%, bola sepak 20%, hoki 30%. Badminton tidak ditunjukkan peratusnya. Nah, agak-agak berapa? Berapa peratus? Ya, berapa? 40%, cikgu. Oke, tahniah. Bapak Anda sudah paham apakah yang dikatakan keseluruhan. Ya, ya, keseluruhan peratusnya adalah sebanyak 100%. Oke, kita tengok soalan. Adakah dia bertanya tentang bilangan peratus badminton? Ada yang boleh baca nih soalan nih? Saya cikgu Mifdazik. Oke, nah, silakan. Nyatakan dalam pecahan bagi permainan badminton dalam keseluruhan permainan itu. Nyatakan dalam pecahan bagi permainan badminton daripada
keseluruhan permainan itu. Dia minta nyatakan dalam pecahan, bukan dalam peratus. Bagaimanapun, peratusan kita perlu cari dahulu. Anda sudah dapat tadi, yaitu 40. 40 peratus. Jadi macam mana kita mau cari pecahan permainan badminton ini daripada keseluruhan permainan? 40/100. Oke, 40/100. Adakah ini jawabannya? Oke, kena diingatkan untuk jawapan bagi pecahan kita perlu dapatkan dalam keadaan dalam bentuk berapa? 4/10. Lain, adakah ini jawapan yang paling 4/10? Oke, ada jawapan lain lagi. 2/5, cikgu. 2/5. Oke, ada yang 4/10, ada 2/5, cikgu. 2/5. Oke, diingatkan. Dan sekali lagi, untuk pecahan, jawapan mesti dalam sebutan yang paling mudah. Mananya 4/10 ini kita masih boleh permudah. Itu kita bahagikan 25, setiap cikgu. Pengangka dan juga setiap pengangka dengan 2, 4 bahagi 2 dan juga 10 bahagi 2, kita ada 2/5. Tanya, ini adalah jawapan yang paling cepat, 2/5. Sebab dalam sebutan yang paling mudah. Oke. Kita ke soalan B. 45 orang murid gemar bermain hoki. Berapakah yang gemar bermain badminton? Soalan ni macam ganjil. Dia bagi bilangan murid gemar bermain hoki. Dia tanya pula berapa yang gemar bermain badminton. Baik, macam mana cara kita mencari jawapan bagi soalan B ini? Oke, ada yang sudah dapat jawabannya? Kairil, cikgu. Oke, Kairil, berapa jawaban dia? 18 orang murid. 18 orang murid yang bermain badminton. Iya. Oke, ada jawaban lain? Dari jumlahnya. Oke, kalau kita lihat soalan B ini merupakan soalan yang rasanya berada pada aras yang tinggi. Kita kena berpikir lebih tinggi untuk dapatkan cara dan penyelesaian dia untuk dapatkan jawaban yang terbaik. Oke. Okay. Mari kita lihat cara menjawab bagi soalan ini. Perkaitan di antara hoki dan juga badminton. Okay, cara yang pertama, ini kaedah yang pertama ni kita ambil peratusan 30%. Ini kan dengan 30% bagi hoki kita sama dengan 45 orang. Kemana kita mencari berapa bilangan bagi 1%. Okay. Kalau 30% sama dengan 45 orang, 1% itu kita kena 45 bahagi I. Ini konsep untuk mencari 1%. Okay, sebab badminton tadi kita dapat dari atas jawapan A adalah 40%. Maknanya 1% ini iaitu mewakili 45/30. Kita kena darab dengan 4. Okay, dan kita akan dapat
bilangan orang yang gemar bermain badminton adalah seramai 60 orang. Okay. 60 orang. Oke, okay, anak-anak boleh? Boleh, cikgu. Oke, okay. Ini cara yang pertama. Oke, okay. Mencari nilai bagi 1%. Kita tengok cara yang kedua bagi soalan ini. Ingatkah Raja ni? Okay. Jika maka. Ada yang masih ingat? Baik, bagi cara yang kedua ini menggunakan kaedah kotak, kaedah kekotak yang telah diperkenalkan oleh Cikgu Sofian dan juga rakan-rakan lain beberapa minggu yang lepas. Oke, okay, peratus kita di sini masukkan saja nilainya, jika peratusnya berapa maka bilangan muridnya berapa. Oke. Okay. Oke, okay, tadi 30%, maka muridnya 45. Bagaimana pula jika 40%? Oke, okay. Okay, kita lihat anak-anak ini kita melakukan operasi bahagi. Oke, okay, mana yang kita ambil? 40/30. Kita darab dengan 45 bilangan murid ini. Oke, okay, akhirnya kita mendapat bilangan murid seramai 60 orang menggunakan kaedah kekotak bagi cara yang kedua. Baik, cara yang ketiga untuk mendapatkan jawaban bagi soalan ini. Oke, 35% sama dengan 45 orang murid. 30% ini kita kena pecahkan kepada 3, 10%, 10%, 10%. Dengan syarat sebelah kanan yang 45 orang perlu pecahkan ataupun bahagikan kepada 3 bahagian juga. Oke, 45 bahagi 3 atau pecahkan kepada 3 bahagian. Kita akan dapati 15 orang murid. Bermakna 10% mewakili 15 orang murid. Dan soalan kita ialah 40%. Jadi macam mana kita mendapatkan 40% di bahagian sebelah kiri ini? Sekarang jumlah kita cuma 30% sahaja. Ada yang boleh? Ditambah lagi cikgu, tambah lagi. Nah, ditambah berapa lagi peratus? Terus cikgu. Berapa? 10%. 10% deh cikgu. Yes, kita perlu tambah 10%. Lagi 10%. Ya, tahniah. Ya, untuk mendapatkan 40%. Kalau sebelah kiri ini, kita telah, ya, kita telah tambah 10%, satu petak lagi. Masa yang sama, sebelah kanan pun perlu kita tambah satu petak juga. Okay? Jadi kita akan dapat sebelah kiri 40%, sebelah kanan
pun ada 4 bahagian. Oke. Okay? Jadi boleh sudah kita nampak sini bahwa keseluruhan nilai di sini adalah sebanyak 40% dan bilangan di sini 15 15 15. Oke. Okay? Jadi kalau kita jumlahkan 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10% ini kita akan dapatkan 40%. Apa jumlah di bahagian sebelah kanan ini untuk bahagian bilangan murid? Ada yang boleh menjawab? 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15. Ya, berapa saya jawaban dia? 60. Oke. 60. Oke. 60. Oke, tahniah. Bermakna 40% ini bersamaan dengan 60 orang. Ini cara yang ketiga. Oke, jadi untuk soalan kedua ini kita ada 3 cara penyelesaian. Bergantung kepada Anda dari masing-masing sama ada mau menjawab ikut cara yang pertama yaitu mewakili 1% bahagian 1% ataupun cara kena pakai kaedah ke kota jika maka ataupun cara ketiga kita pecahkan kepada bahagian-bahagian yang tertentu. Oke. Boleh anak murid sekalian? Boleh cikgu. Belum. Iya, macam habis sudah pula cikgu Jamal nih. Belum? Apa-apa lagi yang belum? Lupa ada cikgu. Gosok kain. Oke, baik. Belum cikgu tamatkan sesi ataupun slot cikgu. Cikgu ada satu permainan matematik yang dipanggil sebagai magicnya matematik. Ada pensel. Ada cikgu. Ada ya? Sebab permainan ini melibatkan 4 operasi yaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Amat mudah. Tenang sahaja. Cikgu-cikgu yang sedang mendengar mengikuti sesi ini pun boleh terlibat sama. Oke, lah cikgu. Oke, sudah sedia? Sudah. Ingat. Permainan ini dikenali sebagai magicnya. Baik. Pilih satu. Oke. Okay. Arahan ya. Pilih satu nombor di antara 1 hingga 10. Oke. Okay. 1 hingga 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 ataupun 10. 8. Baik, dengar dulu arahannya. Oke, arahan yang jangan maklumkan nombor apa yang dipilih. Boleh paham? Boleh. Oke, pilih satu nombor di antara 1 hingga 10. Boleh. Dan jangan boleh. Maklumkan sesiap, apalagi Cikgu Jamal, sebab di ujung nanti Cikgu yang akan bagi tahu jawabannya. Tahu Cikgu. Oke, sudah pilih? Sudah. Nombor yang Anda pilih itu darabkan dengan 2. Apaan jawabannya? Apa? Berapa Cikgu? Cikgu ulang lagi, nombor yang Anda pilih darab dengan 2. Darab dengan berapa? Darab dengan 2. Darab.
Arahan seterusnya, selepas darah dengan 2, jawabannya tambah dengan 2. Sudah. Senang ke ini. Baik, langkah yang ketiga, jawabannya bahagi dengan 2. Sudah. Yang lain sudah? Sudah. Oke. Sudah. Yang terakhir, jawaban selepas dibahagi 2, tolak dengan nombor yang pertama dipilih tadi. Oke, sudah. Nah, jangan bagi tahu jawabannya. Jangan bagi tahu jawabannya. Oke, cikgu. Oke, sudah? Sudah. Oke, walaupun cikgu, berada di Kuna, daerah jauh daripada Tawau sana, cikgu boleh menekah jawabannya. Jawabannya adalah 1. Betul. Betul, cikgu. Nah, inilah yang dikatakan matematik. Ada yang boleh beritahu berapa pilihan jawaban tadi? Ada yang pilih 1? 5. Ada yang pilih 2? Oke, 1, 7, 5. 8. Oke, 8. 2. Oke, karena banyak pilihan di kalangan ini antara 1 hingga 10, dan magicnya jawabannya adalah 1, walaupun adalah berbeza. Itulah yang dikatakan magicnya matematik. Oke, boleh satu lagi? Boleh. Oke, kali ini cikgu bagi kebebasan untuk memilih nombor. Terpulanglah mau pilih berapa. Sama ada 100, 1 ribu, 1 juta pun boleh. Nah, tapi kamu juga yang pilih. Boleh? Oke, pilihlah yang senang-senang untuk kita mengira. Sebab kita cuma akan mendarab, menambah, bahagia dan juga menolak. Oke, sudah pilih? Boleh. Sudah. Pilihan. Sudah. Haziq, berapa pilihan nombor, Haziq? 1,000. 1,000, kenapa? Bagi tahu cikgu. Aduh. Oke, syaratnya jangan bagi tahu sesiapa, sama ada pilihan nombor ataupun jawabannya. Oke, pilih nombor yang lain. Oke, boleh? Sudah, cikgu. Sudah. Oke, sudah. Baik. Nombor yang Anda pilih darab dengan 2. Sudah. Darab dengan tambah dengan 10. Sudah. Bahagi dengan 2. Sudah. Bahagi 2. Sudah. Akhir sekali, jawaban pola dengan nombor yang dipilih pertama tadi. Oh. Sudah, cikgu. Jangan lupa nombor yang pertama ya. Ya. Sudah. Oke, inilah yang dikatakan magicnya matematik. Walaupun cukup tidak tahu berapa pilihan ada, tapi jawabannya adalah 5. Betul. Ya. Oke. Okay. Betul. Ini adalah
magicnya matematik. Bagaimana kalau jawaban Anda betul, Anda sudah boleh melaksanakan operasi kita pola darab dan bahagi. Baik. Amin. Sekalian berakhir sudah slot cikgu pada hari dan ketika ini. Sebelum cikgu akhiri, cikgu ingin beri dua rangka pantun. Dua rangka pantun. Semua. Boleh dengar pantun cikgu ni? Boleh. Okey. Banyak keluk ke penari. Keluk tumbuh pohonku ini. Nan elok bawalah balik. Nan tak elok tinggalkanlah di sini. Bunga dedap di atas para anak bugis pasang pelita. Kalau ada tersilap kata dan cara, Ibu Jamal mohon maaf dipinta, lain masa pasti bersuah. Baik, akhir sekali Ibu doakan kesihatan kepada semua warga pendidikan, guru-guru dan juga rakan-rakan di Bidu Tawau, dan juga khasnya kepada semua murid. Saya sentiasa menjaga kesehatan dengan baik. Kalau sedang ini, amin. Dengan kata-kata terakhir, stay home, stay safe. Sekian dari Pakcik Gujama. Kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kepada Cikgu Sofian. Oke. Terima kasih Cikgu Jamal. Terima kasih. Oke, jadi Cikgu Sufian sudah. Oke. Jamal atas perkongsian tadi dengan pantun-pantunnya dan dengan pesanan-pesanannya. Mau dibalas, nantilah dibalas dengan 4 rangka pantun. Oke, seterusnya kita pergi kepada perkongsian tentang piktograf yang akan disampaikan oleh Cikgu Sufian. Jadi, dan masa dipersilakan Cikgu Sufian. Cikgu Jamal boleh sharing off ya. Anak-anak yang lain boleh off-kan mic dulu sekejap. Cara untuk off-kan mic. Off-kan mic. Harap. Boleh stop sharing kan ya? Siapa punya page nih? Cikgu Jamal, stop sharing Cikgu Jamal. Harap. Anu. Harap tambah sendengan. Saya sudah stop sharing dari tadi. Darab tambah. Ada Cikgu Jamal, kasih stop sharing dulu. Tidak dapat buka, tidak boleh buka kalau tidak stop sharing. Sudah, okey kan sudah? Masih lagi? Masih
tapi lagi masih ada lagi belum lah gitu. Oke. Belum boleh lagi. Ibu Jamal belum lagi stop sharing. Iya, saya mau buka nih tapi tidak boleh buka sebab belum keluar lagi. Masih ada gambar lagi yang salji-salji nih. Oke, yang lain harus bersabar ya, ada masalah teknikal sedikit. Gak boleh open nih, sebab ada apa? Try suggestion. Masih gambar yang desktop tuh. Tidak boleh lagi. Belum stop sharing lagi. Herana, boleh masuk kan tadi saya punya Telegram tuh? Boleh. Biar saya kontrol sinilah. Oh, oke. Sekejap. Murid-murid harap sabar. Rasanya boleh sudah Tujuh Gusupian? Boleh sudah. Cikgu Ana boleh? Okay, dalam proses kejap. Sekejap ya. Macam tak boleh lah. Apa? Dia tak boleh buka. Nampak?
Oke, Cikgu Sufyan, boleh nampak? Cikgu Sufyan. Cikgu Jamal. Apakah yang berlaku? Ini pun tak boleh. Cikgu, jangan tak apa-apa. Kejap ya anak-anak, sabar ya. Rizal, respon Rizal, ada sudah? Stop sharing. Tak boleh juga di sini, Kak? Iya, tak boleh memang. Kan? Try lagi lah sekali. Aduh. Oke, boleh. Oke, boleh. Ada? Belum nampak. Belum nampak lagi, Cikgu. Stop, Cikgu Jamal. Belum nampak, Cikgu. Sharing nampakkah yang baru Rizal? Tak nampak. Nampak lagi. Kalau Rizal, kalau Cikgu Jamal left dulu bolehkah? Cuba Cikgu Jamal left dulu, nanti masuk balik. Dari tadi. Sharing tapi tidak ada pun dia nampak ni. Iya. Kan pun tak ada nampak kan? Nampak tadi. Cikgu. Aku nampak tempat keluar.
Paparan Cikgu Jamal. Cikgu Jamal masih ada ke sini? Dua orang. Cikgu David. Okey, ada masalah teknikal. Jadi macam mana Cikgu Ana? Cikgu Ana? Mana semua orang ni? Cikgu Ana? Okey, Cikgu rasa sebab ada masalah teknikal di sini. Mungkin entahlah Cikgu pun tak dapat kenal pasti apa masalahnya. Jadi Cikgu rasa baik kita hentikan di sinilah dulu. Ya, InsyaAllah kita akan sambung pada lain hari. Ya, akan dimaklumkan kelak untuk sambung slot kita lagi. Ya, boleh? Boleh. Okey, untuk anak-anak dan juga guru-guru dan rakan-rakan yang ada menonton di luar sana dan melalui YouTube, mohon maaf daripada pihak kami pasukan tim Matematik Tawau atas kekangan dan juga masalah yang dihadapi. Tak tahulah apa sebenarnya masalah ni. Ya, so saya mewakili rakan-rakan yang lain memohon berbanyak-banyak kemaafan dan insyaAllah slot ini akan kita teruskan lagi. Akan kita sambung pada minggu hadapan, ya, pada hari yang sama, hari Kamis. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang anak-anak yang lain coba onkan video, kita bergambar dulu sama-sama. Rizal. Rizal.
Jadi kasi off lah sudah kan. Alright, kasih. Dan Nana cuba onkan video, kita bergambar ramai-ramai. Okay. Nah itu. Bukan okay. Lagi.